lepasin aku. Tri jangan gitu. Kau kan tadi ngombalin aku gantian dong. Tri, ya. Jangan dong. Aku mau pulang Tri. Udah lepasin aku. Ya Allah. Tri nggak bisa aku Tri. Permisi Mbak, Mbak saya mau ngamen ya Mbak ya. Iya boleh. Dengarkan suara saya dengan set. Sawas. Ya boleh. Amai belalang kupu-kupu. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngebahas tentang lagu yang bagus atau lagu yang jelek. Mas, bosan sama lagu itu. Yang lainnya. Oke. Lagu apa Mbak? Mbak mau ikut lagu apa? Lagu apa ya? Yogyakarta deh, Yogyakarta. Bintang kecil di langit yang biru. Kalau di sini suaranya fals. Ya walaupun ini kayak bukan lagu sebenarnya. Nah. Amat banyak. Oh! Itu juga sih. Yes, angkasa. Wow, magic. Saya sudah ada one more bestie hari ini, bestie. Banyak dong. Saya melangkah dari pagi, besti. Akhirnya besti saya ada. Tapi saya juga ada kicik-kiciknya, besti. Saya bisa beli makan. Mbak, saya mau beli nasi padang, tapi saya makan sini boleh nggak? Emangnya situ siapa? Makan sini ya, boleh ya? Ya. Bu, saya beli nasi padang ya, Bu? Bismillah ya, Bu? Saya ambil nasi dulu ya, Mbak? Iya. Tenang aja, nanti saya kasih hiburan lagi, Mbak. Nggak usah, Mas. Nggak usah, diem aja makan ya, Mas. Saya bisa menghibur kamu kok, Mbak. Nggak usah, Mas. Nggak usah, makasih. Bu, S1 ya, Bu? Iya. Saya duduk di sini, Mbak, ya. Loh. Apa ya? Kok duduk di sini sih, Mas? Sini kayak, ini juga belakang ada yang kosong. Aduh, makasih, Bu. Iya, ayolah Mbak, cuma duduk sini doang kan. Kan situ juga banyak yang kosong kan, gak apa. Kalau makan sendirian tuh gak boleh Mbak, kata orang. Emang kenapa? Gak boleh, gak kenyang katanya. Masa sih? Iya. Antara orang lainnya tuh kita pacaran tau. Iya. Oh, kalian pacaran nih? Iya. Iya. Ah, bisa aja Mbak Siti nih. Udah deh. Nama Mbak Siti kan? Ih, so tau deh. Siapa? Toto. Gak apa Mbak, kita biar kata orang kalau makan sendirian itu gak kenyang katanya. Jadi kalau makan itu harus bersama-sama. Modus. Mbak, ini tanggal berapa sih? Tanggal 19 atau 20 kali, emang kenapa? Aku tuh ya Mbak ya, saya pengen kembali ke tanggal 18 Oktober. Emang kenapa? Biar aku bisa mengubah sumpah pemuda menjadi sumpah I love you. Bisa aja tutup botol. Ya bisa aja. Soulmate. Aku sambil makan ya, Mbak ya. Biar kita tuh akrab kan, jadi teman kan gitu. Kan nanti aku kasih ini. Siapa barang saya lagi, tenang aja. Emang apa itu? Aku bisa ini, aku bisa silat, Mbak. Silat barang saya gitu. Tenang aja, aku kalau udah makan semakin semangat. Emang kamu berapa lama gak makan? Aku gak makan cuman pagi ini aja sih Mbak. Cuman kan ya namanya kita butuh sarapan kan. Karena aku baru dapet duit dari kamu tadi Mbak. Bisa ngasih. Oh. Biasa aja. Emang apa Mbak? Oh. Kirain baru pertama kali makan nasi padang. Tau gak apa saya suka makan di saya ngamen sini? Emang kenapa? Karena saya lihat kamu tadi, makanya saya mau makan sini. Ada, maksudnya ada yang saya ngamenin gitu loh. Tapi saya sering ngamen sini Mbak. Oh ya? Tiap hari ya? Tiap hari saya ngamen sini. Ini memang rute saya tuh di sini. Terus di hotel. Hotelnya sana kayaknya? Di restoran ya. Oh. Gak apa-apa. Asli nih.
Mbak Tri makan ini kok? Sini sih jarang sih. Udah agak susah ya? Kenapa? Minum dulu deh, minum dulu. Soalnya gak tau ya? Kenapa? Coba minum dulu. Jangan aku takutin dong. Serius, jadi susu banget. Aduh, kenapa? Soalnya separuh napasku ada di kamu. Aku di pelan-pelan makannya. Wah, enak banget deh semua. Enak banget. Wah, Mbak, saya udah makan aja. Ini udah makan. Ayo tenaga aja, saya ngamen aja. Saya kasih hiburan, tenang aja. Gak usah deh mas, tadi aja nyanyi suaranya fals. Itu sangat subjektif, tergantung orang yang mendengarkan, tergantung bagaimana referensi orang yang mendengarkan, tergantung suasana saat mendengarkan lagunya. Well, itu tergantung kamunya. Karena tadi belum makan, Mbak. Saya tenang aja, saya nyanyi nggak bisa, saya bisa yang lain. Saya salto bisa kok. Jangan deh, jangan deh, jangan. Dulu, sebenarnya suara saya itu bagus, Mbak. Kalau dari dulu udah bagus, suaranya sampai sekarang juga bagus kali. Enggak. Belum tentu, bestie. Belum tentu, iya. Bestie. Bestie. Kan kayak anak kekinian kan? Enggak, ini. Kayak aku harus pulang duluan ya? Mau pulang duluan? Aku bayarin ya. Nah, banyak. Nggak apa-apa deh, sekali-sekali. Yang benar. Iya, nggak apa-apa. Serius nih? Nama Mbak Tia siapa, Siti? Anggap aja Siti. Siti. Hah? Anggap aja Siti. Oke. Siti siapa? Siti Umaro? Hah? Mbak, ya, sebelum Mbaknya pulang. Kenapa? Mbak mau bayar saya? Iya. Saya panggilan kalian, saya bilangin ke ibunya ya. Bu, kira saya dibayar Mbak ini ya, Bu. Kirain mau bayarin balik. Kan saya aja ngamen, Mbak. Gimana? Ibu, bayar dong. Udah ya. Aku duluan ya. Bang. Bang. Aslinya sendiri ya, bang. Mau bayar, Ibu. Bu, mau bayar, Ibu. Ya, Ibu ada ngicu piring, Ibu. Ini. Enak ya? Seger ya esnya ya? Seger banget, enak banget. Tadi saya telur sama dia ayam. Aku dulu dong, aku dulu dong. Tadi aku nasi ayam 15 sama itu. Enggak dipakai apa telur? Pakai telur, pakai tempe satu, Bu. Kalau tahu dibayar tadi kan saya nambah lagi, Bu. Enggak nambah, 33, Pak. Ya, Ibu. Makasih banyak ya, Mbak ya. Saya udah dapat duit, udah dibayarin lagi. Oh, ya Allah. Ya ya, keluar ya. Mbak, Siti. Mbak, Siti, jangan dulu. Siti dulu bentar ya. Kenapa? Kan aku udah bayarin. Tenang aja, kamu gak usah bayar lagi. Iya, siapa bilang yang mau bayarin? Oh gitu. Terus? Kembaliannya belum diambil. Ya kan aku bisa sambil berdiri. Itu ibunya udah datang tuh. Oh iya ya. Wah, makasih banyak ya Mbak Siti ya. Sama ya. Sebelum Mbak Siti balik. Kenapa? Aku mau kasih tahu dulu dikit. Apa ya? Sebenarnya aku datang sini tuh aku tuh bikin konten. Oke. Bikin konten pengamen. Belakang kamu ada kamera. Semua satu balik. Tuh. Balik ke pasangan. Enggak apa ya? Oke, terus dulu. Biar gak slide ya. Aku by the way makasih banyak kan. Pantes mukanya tuh kayak mirip siapa? Mirip Joko. Gitu. Joko, nama saya Joko. Aku tahu nama kepanjanganmu. Joko Kondo Kondo kalau orang Jawa. Ya udah, udah makasih pakai M, kan? Mbak, serius ini ya? Kenapa? Sebenarnya aku mau kasih tahu ke kamu. Oke.
apa ya? Sebelum kamu pulang, sebenarnya aku tuh bikin konten di belakang kamu ada kamu. Bentar, ini kayak aku tahu deh ini siapa deh. Oh, no. Enggak. Ini juga ya, Sat. Maaf banget ya. Oh my God. Maaf banget ya. Aku suka gabut soalnya orangnya. Dia yang gabut ya bikin konten yang gitu-gitu doang. Ini... tim gua di belakang sana. Iya. Nah, kenalin, nama aku Tri. Oh my god. Ya, nama asli kamu siapa? Bukan Siti toh? Bukan. Namaku Ayumita. Oh, Ayumita. Yes. Eh, by the way sebelum kamu pergi, aku minta Instagram kamu dong, kalau tahu nanti ada yang follow Instagram kamu. Namanya Aye. Aye. _. Oke. M I T A-nya 3 kali. M I T A A A. Ya. Oke, siap. Makasih banget. Pantesan aku kayak Bali ini siapa? Ayo siapa? Kayak... ayo. Tri. Trion. Triono. Tri Swaka bukan? Iya. Yeah. Akhirnya bisa ketemu di sini. Ya udah. Banget ya aku ya. Ya udah. Makasih banget. Makasih ya, Tri. Bye ya. See you next time ya. Terima kasih ya. Udah dong, lepasin aku. Tri jangan gitu. Mobil nih. Kamu kan tadi ngombalin aku gantian dong. Tri, jangan dong. Aku mau pulang, Tri. Udah lepasin aku. Ya Allah. Tri, nggak bisa, Tri. Nggak bisa. Awas nanti jatuh cinta. Dah.